Penjualan tiket kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami peningkatan sepanjang musim liburan anak sekolah. Tercatat 400 ribu penumpang menggunakan kereta cepat Wus sejak 14 Juni hingga 7 Juli 2024. Sementara pada pertengahan Juni, pengguna kereta Wus mencapai 320 ribu penumpang. Selama masa liburan, pengguna Wus dapat memasuki tempat wisata secara gratis di antaranya The Lodge Maribaya, Farmhouse, dan Floating Market.